Indomie seperti ini nggak ada di Afrika. Adanya tuh yang warna hijau, mie kuahnya gitu. Bibirnya ada ngacai dia. Teman-teman, kita makannya pakai nasi. Dia ngerasain nih makan Indomie. Hey, Bang. Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa subscribe teman-teman. Dengan mengklik tombol subscribe, Anda mendukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Amos Saragi. Nah, di video kali ini kita mau makan Indomie. Ini Indomie saya bawa dari Indonesia, kebetulan sisa 2. Jadi karena sisa 2, makanya saya mau nyobain review bareng Koma Citapel. Gadi. Cukone Indomie? No. Cukone Indomie laba Indonesia. Yes, Gabon spaghetti. Spaghetti. Yes. Indonesia Gabon ya apa? Indomie isi ya apa? No. Ya apa? No. Okay. Indomie Indonesia, Jakarta. Jakarta. Weh. Indomie seperti ini nggak ada di Afrika. Adanya tuh yang warna hijau, mie kuahnya gitu. Kalau yang warna goreng begini nggak ada. Makanya ini kebetulan ada 2. Kalau ada banyak sih pengennya review bareng anak-anak. Cuman karena ada 2, saya review bareng dia aja nih. Bareng dia gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau masak bareng si Gadi. Ini Indomie sangat langka di Afrika kalau yang goreng ya teman-teman. Kalau yang rebus itu banyak. Kebetulan ini kan bawa dari Indonesia, cuman sisa 2. Dia mau nggak mau reviewnya hanya berdua doang bareng anak Afrika si Galin. ABG sini ya, udah gede banget ya. Ini kita bikin dulu api dan airnya, nunggu sampai mendidih baru minyak dimasukin. Cukone prepare komsa? Be met. Be? Yes. Oke, datang. Ini biang nuangin nih teman-teman. Anak Afrika. Wala. Tuh, dia yang bantuin masak dong. Siapa namanya? Kok macet tapi tua? Gali. Gali. Teman-teman Gali bantuin kita masak anak Afrika. Cok, Kone? Kone. Jadi teman-teman, ini kita buat Indomie gorengnya ya ala-ala mie cemek. Cuman ya nggak terlalu mirip lah ya. Yang penting jadilah. Ini pertama kali kayaknya ya orang Indonesia collab bareng orang Afrika masak Indomie goreng. Coba tuh. Mana Indomie gorengnya coba lihat. Tuh, Indomie goreng tuh. Ini di Afrika, teman-teman. Wala. Si Gali yang ngoseng-ngoseng tuh. Ngoseng-ngosengnya bintang 5. Apa? Ngoseng-ngosengnya bintang 5. Bintang 5? Kayak tulang bintang 100. Wila. Jadi bagusan siapa? Tulang 100. Nah, ini dikasih saus. Bibirnya ada ngacai dia. Bibir si Gali udah ngace pengen makan dan nelen udah dia. Wala. Ini udah jadi, kita makan Indomie pakai nasi nih, Indomie goreng. Keren enggak? Wala. Ini Gali porsi sama pakai nasi. Oke Gali, coba. Oke. Bon appetit. Sa Indomie Indonesia. Indomie, yes. Name Indomie, yes. Weh, mans. Bon appetit. Teman-teman, kita makannya pakai nasi. Dia ngerasain nih makan Indomie. Hei, Bong. Sini aku nggak ada makan. Makan sama dia. Kalau Indomie mah nggak perlu di-review lagi ya. Teman-teman kan udah tahu rasanya kayak gimana. Cuman ini collab saya makan bareng dengan Gali, anak Afrika.
Indonesia PT Larjang. Sini buku Larjang. Delicious? Yes. Delicious, weh. Jadi teman-teman, kita tuh nemu Indomie goreng begini, bukan nemu, maksudnya bawa Indomie goreng begini. Udah enak banget gitu loh. Soalnya sini enggak ada. Jadi sekali makan begini tuh kayak wah, lagi makan enak gitu. Isi sa sakwa? Ri. Indonesia nasi. Isi? Gabon spaghetti. Spaghetti. Oh, teman-teman. Kalau dia bilang ini spaghetti loh. Kalau kita kan apa? Indomie ya. Kalau spaghetti beda lagi. Dia spaghetti itu tebal panjang-panjang. Kalau Indomie begini nih. Cuman dia bilangnya spaghetti. Deme souvenir moi. Eh? Moi connais. Ouais. Mau habis. Merci. Oke, teman-teman, ini saya udah habis. Benar-benar nikmat ya makanan ini. Finish? Oke, okay. Teman-teman, dia udah beres makannya. Mungkin gitu aja teman-teman review Indomie yang ada di Afrika, Indomie goreng. Mungkin sekian dulu, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.